to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bob Jerry kayak kita vlog. Video kali ini sepeda listrik yang terbaru, yang mana ini sepeda listrik Indonesia gitu Mas Bro, Mbak Bro. Bagaimana ulasannya? Ayo kita simak bersama. Oke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Fungsinya apa pedal? Yaitu untuk kalau baterainya habis ini buat manual, tapi ini berhubung masih baru, ininya dilepas. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ini Mas Bro, Mbak Bro, ini indikator dari sepeda listrik yang terbaru ini, pengeluaran tahun 2024. Ini Mas Bro, lihat kecepatannya Mas Bro. 13. 26. Ini tidak ada beban Mas Bro, ini lihat. Cepatan lagi. Tiga. Hey. Ini Mas Bro indikatornya, lihat ini ada kecepatannya sampai 3, berarti maksimalnya 41. 41 ini enggak ada beban Mas Bro. Ini lampunya Mas Bro, Mbak Bro ya, lampunya bisa berubah-ubah. Nah ini lampunya nyala ini ya, seperti ini Mas Bro. Ya peteng. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot. Ini ada bagasinya Mas Bro, Mbak Bro. Nah, seperti ini. Ini ada tempat kiproknya. Nah, ini loh. Kiproknya ada di sini, Mas Bro, Mbak Bro. Ya, ini kalau kita mau mengganti kecepatannya, kiproknya ini kita ganti. Ini bisa ini. Diganti biar cepat. Tapi untuk standarnya ya dari pabrik aja, Mas Bro. Kita nanti ketangkap polisi kalau cepat-cepat. Ditutup seperti ini. And it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Mas Berubah Bro. Ini terbaru ini, tahun 2024. Ini pengeluaran terbaru sepeda listrik. Ini Mas Bro. Modelnya seperti ini. Mas Berubah Bro nanti bisa membelinya di dealer-dealer terdekat sudah ada, ataupun online sudah ada ini Mas Bro. Nah, seperti ini tampilannya. Ini baru, ini baru turun dari mobil. Back a year ago. Oke, cukup sekian dulu video dari Pak Bob Cerek Hitam Vlog, yang mana ini tadi sedang mengulas atau mereview sepeda listrik yang harga murah di tahun 2024 di Indonesia. Gitu Mas Berubah Bro ya. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Berubah Bro. Sip. Way back a year ago.